Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ini channel, biar kalian tidak kudet tentang berita bola, karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Akhirnya Liga Eropa musim 2019-2020 akan segera usai. Di partai final, juara Liga Eropa 5 kali Sevilla akan menantang wakil Italia yaitu Inter Milan. Sevilla sebelumnya mengandaskan wakil Inggris yaitu Manchester United, sedangkan Inter Milan berhasil mengatasi perlawanan dari Shakhtar Donetsk. Dan berikut ini adalah jadwal final Liga Eropa musim 2019-2020. Sevilla akan menghadapi Inter Milan Sabtu 22 Agustus 2020 mulai pukul 2 dini hari dan akan disiarkan langsung oleh SCTV. Dan berikut ini adalah prediksi starting 11 untuk Sevilla. Dan berikut ini adalah prediksi starting 11 untuk Inter Milan. Antonio Conte kemungkinan akan menggunakan formasi 3-5-2. Berikut adalah top skorer sementara Liga Eropa. Di posisi pertama ada Alfredo Morelos dengan mengoleksi 14 gol, disusul oleh Raul Jimenez yang mengoleksi 10 gol. Di posisi ketiga ada Daniel Sinani yang mengoleksi 9 gol. Dan di posisi empat ada Diogo Jota yang mengoleksi gol yang sama. Di posisi kelima ada Bruno Fernandes yang mengoleksi 8 gol. Dan itu adalah berita mengenai Liga Eropa kali ini. Siapa nih sob yang bakal menjuarai Liga Eropa kali ini? Ketik jawabanmu di kolom komentar ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.